Alhamdulillah, dan sebagaimana biasa setiap jam 5 kita mengkaji ilmu nahwu sekaligus dengan kultum Ramadan. Kemarin telah saya sampaikan tentang macam-macam kalimat. Anwa'ul jumlati sekarang meningkat kepada macam-macam jumlah. Satu ada jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Dua jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ialah jumlah yang terdiri dari isim atau diawali dengan isim. Jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Jumlah ismiyah, jumlahnya terdiri dari isim dan fi'il. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan isim. Jumlah ismiyah ialah makanat masbuqatan bi ismin, apa yang didahului dengan isim. Seperti Ahmadu maridun, Ahmad sakit. Ahmad dulu baru maridun, subjek predikatnya Ahmadu maridun. Al-waladu yaqra'ul Quran, anak itu sedang membaca Al-Quran. Di sini anak dulu, al-waladu isim, baru yaqra'ul Quran. Ahmadu maridun, Ahmad sakit. Awaladu yaqra'ul Quran. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Itu jumlah ismiyah yang diawali dengan isim dulu. Jumlah fi'liyah, makanat masbuqatan bi fi'lin, apa yang didahului dengan fi'il. Seperti maridu aliyun, sakit Ali. Bukan Ali sakit. Dalam bahasa bisa saja Ali maridun, bisa jumlah ismiyah, bisa juga dibalik maridu aliyun, sakit Ali. Tapi dalam menerjemahkan mah tetap saja maridu aliyun, Ali sakit, bukan sakit Ali dalam terjemahnya. Yaqra'ul waladul Qur'ana, yaqra'u sedang membaca, al-waladu anak itu, Al-Qur'ana Al-Qur'an. Yaqra'ul waladul Qur'ana, fi'il isim. Ini disebut jumlah fi'liyah karena didahului dengan fi'il dulu. Jadi perlu diperhatikan, dibedakan dalam bahasa Arab. Ada yang disebut jumlah ismiyah, yang disebut jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yang didahului dengan isim dulu sebagai subjek, kemudian predikatnya, kemudian predikatnya. Kemudian jumlah fi'liyah, jumlah atau kalimat yang didahului dengan fi'il dulu. Di hadis banyak, qala Rasulullah, terjemahnya bukan bersabda Rasulullah, Rasulullah bersabda. Dalam terjemahnya kita sesuaikan saja dengan bahasa Indonesia. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah, qalat Aisyah, Aisyah berkata. Padahal fi'il dulu diletakkannya, kemudian isim. Itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. At-tamrin, latihan. Nah, coba dalam latihan, at-tamrin, latihan. Mayyiz al-asma'a wal-ab'ala wal-hurufa fima yali. Jelaskan mana isim, mana fi'il, mana huruf dalam kalimat berikut ini. Umpamanya dalam Al-Quran, idza ja'a nasrullahi wal fathu. Tentut dulu, idza ja'a nasrullahi wal fathu. Idza satu kalimat, ja'a satu kalimat, nasru satu kalimat, allahi satu kalimat, wa huruf
dan satu kalimat, al-fath juga satu kalimat. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Tinggal kita kelompokkan isim fi'il harap. Idza harap artinya apabila, jaa datang, nah ini berarti fi'il, nasru pertolongan isim, allahi isim, wa huruf dan, al-fathu kemerdekaan isim. Jadi idza jaa nasrullahi wal fathu. Susunan idza jaa nasrullahi wal fathu, jaa fi'il dulu, nasru kemudian isim. Berarti idza jaa nasrullahi itu jumlah fi'liyah. Karena fi'il dulu kemudian isim. Coba teruskan. Wa ro'aitannasa. Wa ro'aitannasa. Wa huruf dan. Ro'a melihat berarti fi'il. Ta engkau. Annasa orang-orang. Wa huruf, ro'anya fi'il, ta'nya domir berarti isim, annasa isim. Demikianlah tentang ilmu, jalan ilmu ini, tinggal pembahasan tentang jumlah.